Oke, salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan produk baru, iaitu Airwisu Wireless Headset. Oke, jadi sekarang kita punya teknologi dah semakin canggih. Jadi kebanyakan orang lah kita tengok sekarang ni suka dengan muzik. Jadi sekarang dah makin senang dari sebesar-besar earphone dah jadi sekecil-kecil earphone dan tanpa wayar lagi. Jadi produk baru ni saya beli di dalam Malaysia lah. Kalau di Lazada banyak juga, tapi disebabkan malas nak menunggu, jadi saya ambil keputusan untuk cari sendirilah. Okay, jadi kita buka. Okay, nama dia Airwisu Wireless Headset. Okay, ini dia. Dia ada bagi. Okay, satu pasang Bluetooth headset, wireless headset. Wireless ni kalau ikut tanpa wayar, tapi benda ni dia pakai Bluetooth saja. Okay, dia bagi ni satu pasang headset. Okay, ni dia punya rumah dia. Jadi benda ni pun dia ada disediakan bateri tersendiri lah. Dia ibarat power bank lah jika headset ni dah habis. Okay, contohnya kita letak. Okay, dia punya fungsi ni, kalau kita tengok lebih dekat lagi. Okay, fungsi ni, fungsi apa ni? Dia fungsi macam tanduk lah, dia nak bagi lekat pada telinga. Tapi kalau tak nak pakai pun boleh sebenarnya, tak nak letak pun boleh. Okay, dia jadi kosong, jadi nampak cantik sikit lah. Memang kecil sangat, jadi kita letak balik. Okay, bagaimana cara nak pasang dia? Okay, kalau nak pasang dia senang saja. Untuk nak pasang dua-dua, kita tekan saja dua. Okay, dia nyala. Okay, saya cuba dengar dulu ya. Okay, jadi bagaimana? Benda ni dah connect dengan Bluetooth. Jadi apa yang dia bagi, satu pasang ni dan satu perumah dia. Contoh kalau kita tutup dulu, kalau earphone ni dah habis, dia punya bateri dah habis, ini kita dah tutup lah, dia tak nyala. Okay, kita boleh letak dalam ni, dalam bekas. Contoh dah habis. Okay, kita tekan saja. Macam ni dia dah nyala. Mana dia tengah charge lah. Okay, sebab tanduk dia ni tak berapa ni. Tanduk dia nanti kalau tak betulkan dia tak masuk charge nanti. Okey, mana dia sekarang, dia tengah charge. Kalau kita nak tutup pun tak ada masalah. Okey, mana kita nak tutup pun tak ada masalah. Kita boleh tinggalkan. Biasanya okay, dia ambil masa dalam 1 jam lah untuk dia penuh. Jadi kalau kita dah
capai dah 1 jam, kita boleh buka ni kalau tengah charge. Kita tekan saja, dia dah boleh stop sendiri. Okey, apa yang dia bagi lagi dalam ni, ada satu kabel lah, saya dah ambil. Yang ni dia punya spare getah dia. Okay, dia bagi manual. Kita nak connect senang saja. Kita buka saja benda ni. Lepas tu kita buka bluetooth daripada handphone lah. Okey, jadi tak ada apa. Contoh kalau power bank ni dah habis, kita boleh cucuk dia dekat sini, charge macam biasa. Dia punya kapasiti kejap dia. Okey, dia punya kapasiti dalam 340 mAh lah. Dan untuk kapasiti kapasiti apa ni, headset ni dalam 50 mAh. Jadi dia dah tulis masa mengecas 1 jam. Dan masa untuk standby untuk call, boleh buat call juga. Contoh orang telefon, kita boleh jawab. Kita tekan saja ni, benda ni. Tekan saja sini, dia akan jawab call. Okay, jadi dia punya jarak untuk dia boleh guna daripada telefon lebih kurang 10 meter. Jadi kalau ikut ditulis ni, normal playback dia untuk kita main muzik apa semua dalam 3 jam lah. Jadi setakat ni saya guna, alhamdulillah, memang puas hati sangat lah. Sebab dia ada bass dan dia boleh kurangkan bising daripada luar lah. Jadi kita memang selesa sangat pakai sebab kecil dan tanpa wayar. Dan kita boleh charge, tak perlu fikir nak charge dekat elektrik mana sebab dah tersedia dalam ni. Jadi itu saja review.